Kita langsung aja deh untuk reviewnya. Oke, kita G dulu. Oke, sekarang lawan. Wow, mundur, mundur, mundur. Wah, wow, dia langsung kayak gitu. Oh shit, kena tuh. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu mode Epic Fight. Ya ini can create ya. Di sini kita bisa menggunakan kekuatan dan juga weapon dari Devil May Cry. Nah pasti kalian tahu. Dan ini karena ada yang request, kita coba. Dan ini bisa ya teman-teman di pojok launcher, yang mana aku gunakan ini versi di bawahnya, yaitu 1.18.2 teman-teman. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan 1.20.1. Sekarang kita menggunakan yang 1.18.2. Nah oke, sekarang kita bakal langsung coba aja ya. Ini kita di depan kita ada tempat PvP. Nanti kita bakal coba battle ya kan. Coba ya, kita dimana dulu. Terus kita pencet gini set. Nah nanti kita langsung maju aja ke depan. Kita coba menuju depan itu ada kan. Nah ada ini teman, kita coba ke sini dulu ya. Tapi kayaknya sini masih belum ada bos. Nanti kita bakal masukin bosnya untuk mau kita coba battle ya. Nah kita lihat di sini dulu apakah ada sudah bosnya. Oke, di sini lihat gelap dan tidak ada bos masih ya. Dan memang sepi banget, belum ada bos teman. Jadi kalian bisa menambahkan bosnya ya. Ini apa nih? Nah apa nih? Kok kosong ya? Wah mati aku. Wah. Anita Mas Win. Oke, kemana sih? Ya gak sih? Kok nggak kelihatan? Berarti salah jalan nih. Salah arah. Aku lupa arah. Oke, kita pakai itu deh. Pakai, karena tadi melihat lapangannya turun ke bawah ya kan, jauh banget. Nah kita kesini dulu. Oke, lihat di sini kosong. Oke, kosong berarti salah jalan mana ya. Coba ya lagi, apakah di sini? Nah ini dia. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Kita masuk ke dalam sini, memang gelap banget dan kita harus turun lagi ke bawah. Nah aku nggak tahu tadi kalau kita harus turun yang sangat dalam sekali. Ini lapangannya wow, sungguh luas sekali, lihat. Wih, keren banget kan. Kita turun dulu. Nah oke, tapi untuk turun ini kok asalnya jelek banget ya. Memang sih, cuman kayak gimana gitu loh. Kita lihat ya. Nah oke sih deh. Nah oke deh ya. Nah sekarang kita coba keluarin, ada nggak? Nah sini kita cek apakah ada si siapa namanya itu ya, lupa. Nah ini dia. Nah duduk. Ini temen, ini dia karakternya. Pergil. Ini ada yang satu sama ada yang dua. Aku bakal pilih yang satu aja dulu. Nah sini, aku bakal keluarkan Pergilnya di sini deh. Kok nggak ada? Oh, aku ini pakai pistol ya. Ah benar teman, kita pakai pistol. Pantesan nggak ada. Pergil pun nggak muncul. Oke. Nah oke, ini dia. Nah ini dia teman, ini adalah Pergilnya ya. Oke. Nah sekarang kita menjauh dulu. Kita bakalan ambil weaponnya biar bisa. Ini bisa banyak banget teman, bisa kalian gunakan apa saja. Nah di sini kita bakal ambil dulu ya kan. Kalian bisa ngelawan Pergil teman-teman. Wah ada Pergilion, ada ini banyak banget ya. Dan ini juga craft senjatanya kalau nggak salah bisa di craft deh. Kalian bisa cek aja nanti YouTube pembuatnya ada caranya teman-teman. Nah oke, mungkin segini dulu ke bawah. Terus aku bakalan kita nggak menggunakan apa ya. Lihat senjatanya seperti ini. Oke. Katana. Oke, ini ada yang warna biru sama. Oke, yang gede juga ada. Oke. Kita bakal pilih yang ini aja deh ya. Nah, ini kalau ini buat di sebelah kiri bisa nih, kayak nembak-nembak gitu ya kan. Ini juga bisa. Ini tapi ini apa nih namanya? Namanya nggak kelihatan nih. Ini namanya apa, teman? Warnanya itu menyatu sama belakangnya, teman. Jadi, aku susah untuk bacanya. Ini broken Yamato. Yamato terus Yamato 2 Force 8G. Aku bakal pilih yang ini aja deh ya.
Nah sekarang sebelum itu kita mundur dulu, sebelum kita bertarung kita pencet R dulu biar modenya kayak gini. Oke, kayak gini ya. Terus ini set. Oke, lihat dulu skillnya apakah bisa. Oke, ini broken jadi nggak bisa pakai. Oke. Oke, terus ini lihat. Oke, bisa. Ini bisa juga. Nembak ya, keren. Terus ini juga Red Queen. Aku bakal pakai Red Queen aja dulu deh. Nah, sekarang kita bakalan coba langsung lawan Pirikilnya. 1 2 3 semoga enggak dinggo ya. Oke, kita targetin G dulu. Belum dekat. Oke, belum dekat. Udah, oke, udah dapat. Sekarang kita coba lihat dia belum dekat. Coba. Aduh. Sangat kuat sekali teman-teman ya. Kita melawan Pirgil itu sungguh di luar nalar. Sangat susah sekali. Oke, bukan. Aku agak lupa. Apakah di sini? Di sini? Bukan juga. Apakah di sana? Ternyata Pirgilnya sangat kuat sekali, teman. Kalian nggak bisa langsung bisa menang ya. Ternyata sangat susah. Mentok. Pirgilnya sangat OP sekali ya. Nah itu teman, Pirgilnya sangat OP sekali. Ya kan, Pirgil sangat OP sekali. Sebelum itu mau coba responnya tuh biar nggak jauh, aku bakal taruh kasur dulu di sini. Kalian bisa coba teman battle sama Pirgil ya. Di sini aku mau coba dulu. Aku bakal taruh sini biar responnya sini. Terus aku mau coba makan golden apple biar lebih OP ya kan. Nah terus kita banyakin deh kayak dua gini. Nah kita makan dulu. Oke, udah. Sekarang ini weaponnya, aduh, mana tuh weapon kita ya? Kita bakal ngambil ini apa nih? Ini underworld shield. Terus ini Coyote, ini ada senjata pakai ini aja. Terus sama pakai bentar, yang damage-nya banyak atau apa? 10 damage sama aja semua. Oh, ada 25 per 2,5 nih. 2,15. Aku bakal pilih yang ini jadi. Yamato ini nih. Ini enggak broken kan? Coba. Broken kayaknya, tapi nggak ada ini deh, coba yang ini. Oke, coba ada nggak? Nggak, aku nggak suka ini aja deh. Nah oke, kita pakai ini teman. Kita sekarang bakal coba lawan Yamato. Untuk ini resistennya kita 4 menit, kita minum makan lagi dulu. Nah, oke, sudah makan. Sekarang kita coba battle sekali lagi ya. Kalau aku masih kalah kita langsung aja deh untuk review aja. Oke, kita G dulu. Oke, sekarang lawan. Oh, mundur. Wah, dia langsung kayak gitu. Oh shit, kena tuh. Oke, masih aman. Oh, kita harus makan buah lagi. Makan dulu. Karena darah kuning kita udah habis. Kita coba tembak ya. Tembak dulu kita. Tembak kau. Ya, rasakan tuh Pirgil. Bentar kita hap, biar lebih epic lagi kita tambahkan animasinya. Oke, biar tambah epic dan semoga nggak ngelek ya. Oke. Rasakan itu. Nah, rasakan itu baru ganti weapon. Aduh, enggak susah banget ganti weapon. Aduh, ganti weapon. Oke. Nah, oke, mantap. Set, klik kanan. Nah, mantap dia langsung KO tuh. Oke, sabar dulu. Kita keliling dulu seperti gaya Virgil. Oke, kita makan dulu. Nah, aku kurang banyak nih makan buahnya nih. Oke, kita udah klik gini terus klik kanan. Aduh, aku yang kena. Rasakan tuh. Nah, rasakan tuh Virgil. Hehe. Oke nih, dia udah nggak berkutik ya bang. Oh, kita mundur. Awas. Aduh, kena aku nih guys. Oh tidak. Oh no. Nah, aduh. Nah, kita harus mundur. Oke, kita pakai ini sekarang. Bakal coba. Atau kita tembak dulu. Oke, tembak kita. Sambil ngisi darah kita tembak dulu ya. Oke, tembak. Nah, rasakan itu.
Rasakan tuh pikil. Duh, damage-nya sakit. Aduh. Rasakan tuh pikil. Nah, kita tembak-tembakin dulu. Wah, aku ninggoy, teman-teman. Aduh, mana senjata kita? Senjata kita tadi di mana? Oh, dia di sana. Oke, mana tadi? Mana ya? Oh, senjata kita langsung hilang kah? Waduh, senjata kita. Oh, ada. Oke, ada masih aman. Masih bisa digunakan, aman saja, teman. Tapi sini aku kurang buah nih. Aku bakal ambil buah lagi ya. Hehe. Maaf ya, jadi mainnya kayak gini. Oke, kita bakal coba ambil banyak yang buah. Nah, kita ambil banyak 64. Nah, sekarang udah banyak, kita baru main lagi. Nah, sekarang kita pakai lagi porsi G, terus arahin dulu dia ke G-nya. Belum dapat. Oke, G dulu. Oke, agak susah. Apakah dia nggak di luar jangkauan? Karena kita udah dapat. Sekarang kita ganti ke mode survival. Ganti survival, baru ganti dulu. Oke, sekarang baru kita coba. Mundur. Oh, kenapa? Aduh, pirgilnya memang jauh sih, teman. Mana tadi ya? Kita tadi nge-stuck di sini, teman-teman. Nah, karena kita nge-stuck di sini, jadi agak susah nih. Kita makan buah dulu. Nah, kita bakal nyerang dari jauh dulu. Nah, oke, kita lihat damage pirgil itu sangat besar sekali, teman-teman. Waduh. Bentar, kita bisa nggak tahan kayak gini? Nggak bisa. Kita harus makan buah dulu, makan biar lebih kuat. Oke, sekarang kita maju lagi. Ini kita pakai rebellion. Oke. Cuman untuk kalau kita pakai rebellion itu damage-nya nggak terlalu banyak. Kita ninggoy lagi, ton. Ah, kita memang nggak jago untuk bertarung, men. Jika kalian coba kalian, apakah kalian bisa menang melawan pirgil? Apakah aku kurang atau aku noob ya? Ya, aku memang noob banget tuh untuk melawan pirgil ya. Kita harus melawan itu GG ya kan. Coba GG. Oke, dapat. Sekarang nah, oke. Oke, mantap. Terus. Nah, mantap. Lama banget ya. Oke deh kayak gitu ya, teman. Untuk melawan pirgilnya aku menyerah karena aku nggak kuat untuk melawan dia, teman. Mungkin aku bakal cobain showcase-nya aja dulu, showcase ya. Kita bakalan showcase ini dia. Senjata dari ini nih, Ken McCray. Udah 11 menit. Oke, berarti untuk sisanya ini aku bakal showcase ini ya, teman. Karena tadi kan udah melawan pirgil tapi kita kalah. Jadi aku bakalan coba showcase aja nih. Oke, ya. Jadi mau maklumi teman-teman. Jika kalian mau silahkan coba ya untuk melawan pirgil. Oke, sekarang yang pertamanya adalah Yamato. Yamato seperti biasa kayak gini, set. Bentar, aku bakal hilangin dulu efek animasinya biar nggak terlalu ngelek, nggak enak ntar dilihat. Nah, oke. Kayak gitu terus kalian juga bisa loncat kayak gini. Terus bisa lah bola lari juga. Bisa tahan, bisa diklik kanan. Itu bakal keluar kayak gitu. Lari, nyerang juga bisa. Oke, kayak gitu. Terus sekarang ada broken Yamato. Broken Yamato ini katananya dari rusak kalau nggak salah ya. Nah, coba jalan. Oke. Terus ini ada lagi broken Yamato 2 sama. Di sini ada apa nih? Ada first aid G, bisa kalian sendiri. Terus kayak gitu serangannya. Bisa sambil jongkok, bisa sambil loncat juga bisa, sambil lari. Oh, kayak gitu. Kalau kita tahan, nah kayak gitu ya. Terus kalau kita klik kanan, dia nggak ada efek klik kanan. Untuk kayak gini. Oh, kayak gitu ya. Oke. Sekarang ini juga ada rebellion, kalau kita tahan kayak gini dia bakal nusuk ke tanah. Tuh kalau sambil lari. Oke, gitu. Set ini rebellion. Terus kita juga punya Devil Sword Sparda. Oke, kayak gini nyerangnya. Oke. Nah, kayak gitu. Wah, dia hamuk. Kok dia jadi mode berserker ya? Tuh kalau kita coba tahan, dia bakal mode hamuk. Mode ngamuk ya, bukan mode hamuk, mode ngamuk kalau bahasanya ya. Oke. Wah, terus di sini juga ada Red Queen seperti tadi aku pakai tadi ya, Red Queen. Oke, kayak gitu ya, dia menghamuk tuh. No, menghamuk. Itu Red Queen tuh kalau kita tahan dia kayak gitu. Oh, itu klik tahannya ya. Terus kalau kita jongkok, klik kiri, dia kayak gitu. Oke. Kalau diri mukul kayak gitu, jongkok, mukul
Ya kayak gitu ya. Intinya itu tahan. Klik kanan juga enggak bisa. Di sini ada Ebony. Ebony dia menggunakannya enggak klik kanan tapi dia klik kiri nembak-nembak kayak gini. Terus kalau kita klik kiri tahan, dia enggak ada. Terus Blue Rose satu weapon. Kalau kita klik kanan enggak ada. Kalau jongkok tahan juga enggak ada. Dia nembak spesial kayak gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya itu adalah selanjutnya itu adalah ini Coyote. Coyote itu kayaknya sama deh kayak ini Blue Rose. Nah, aku mau coba ini ke app dulu nggak bisa ditaruh ke sebelah ya, kayaknya ini ada berpengaruh teman, karena di sini aku ada lihat, di sini kalian bisa lihat ini ada yang mempengaruhi tombol app-nya mana. Kita coba reset dulu ya. Nah, oke, coba tombol app. Ya nggak bisa teman. Ya kayak gitu ya, jadi nggak bisa. Ada Coyote, set nembaknya kayak gitu. Di sini juga ada Basoka. Oh, nembak der. Kita klik kanan nggak bisa. Ini juga ada Underworld Seal. Kita klik kanan. Oke, klik kanan. Menurutku, aku nggak tahu ini. Oh, kita bisa mampir lagi. Oh, ternyata kalau kita klik kanan kita bakal memunculkan Virgil. Nah ya, coba klik kanan. Nah, muncul Virgil ya, man. Jadi ini adalah memunculkan Virgil ya. Jadi yang mau melawan Virgil silahkan saja ya kan. Nah, oke, teman-teman. Oke, video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video. Ya, teman. Oke, bye-bye.